Assalamualaikum dan hello semua. Sejak kita dilanda wabak pandemik COVID-19 ni, semua urusan boleh dikatakan banyak dilakukan secara atas talian. Jadi, setiap isi rumah memerlukan gadget untuk melakukan kerja harian, termasuklah pelajar-pelajar sekolah yang semuanya telah berpindah ke alam maya untuk meneruskan sesi pembelajaran. Tapi, tidak semua mampu memiliki gadget yang boleh dikatakan agak mahal hanya untuk digunakan untuk sesi PDPR atau online learning. Jadi, untuk video hari ini, saya akan review tablet budget second hand bawah RM350 yang ada ditawarkan di Factory Mobile untuk kegunaan semua, iaitu Huawei D-Tab D01H. Jadi, jom kita start. Dari segi saiz, tablet ni mempunyai saiz yang agak besar, iaitu 10.1 inci. Ianya boleh dikatakan agak nipis dan ringan sesuai dengan saiznya yang agak besar bagi sebuah tablet. Tablet ni menggunakan charger jenis micro USB. Ia juga mempunyai earphone jack serta dua card slot untuk SIM card dan micro USB card. Tablet ni menggunakan sistem operasi Android 5 Lollipop. Jadi, ianya sangat sesuai untuk digunakan untuk online learning atau PDPR kerana Android 5 ni mampu untuk support Google Meet, Zoom dan platform online learning yang lain. Tablet ni juga dapat support Netflix, Microsoft Word, aplikasi editing Canva dan banyak lagi. Paparannya yang luas serta jangka hayat bateri yang panjang membolehkan tablet ni digunakan untuk menonton video atau menggunakan online meeting platform untuk jangka masa yang lama. Selain itu, tablet ni juga dapat digunakan untuk editing. Jadi, ianya sangat sesuai digunakan oleh peniaga-peniaga kecil yang ingin membuat poster untuk promosi atau marketing. Tapi, disebabkan tablet ni memiliki storage yang sedikit, tablet ni senang lag. Contohnya ketika saya menaip dengan cepat atau menggunakan aplikasi Canva secara berterusan. Satu kelebihan tablet ni yang saya suka ialah stereo speaker yang berada di setiap penjuru tablet yang menjadikan suara yang dikeluarkan agak kuat dan masif, sesuai untuk yang suka menonton video dan movie. Overall, bagi saya, untuk tablet yang bajet bawah RM350, ianya amat sesuai digunakan untuk PDPR atau untuk hiburan seperti menonton video di YouTube atau untuk menonton filem atau movie kerana ianya mempunyai speaker yang kuat, paparan skrin yang luas dan agak besar dan sistem OS yang mampu support online meeting platform. Tapi disebabkan kapasiti storage yang sedikit dan ianya mudah lag, tablet ni tidak sesuai digunakan untuk bermain game yang berat dan memerlukan storage yang besar. Setakat ni sahaja untuk video kali ni. Jika anda berminat untuk mendapatkan tablet-tablet ni, anda boleh walk in ke cawangan Factory Mobile yang berdekatan dengan anda atau anda boleh membeli secara atas talian di website atau di Shopee Factory Mobile.
Link akan disediakan di description di bawah. Jangan lupa untuk drop komen di bawah jika terdapat sebarang pertanyaan atau cadangan untuk video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe dan tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi di channel kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!